Selamat datang di Pasar Ikan Kadonganan. Pagi guys, hari ini kita akan beli ikan. Saya sudah ada di Pasar Ikan Kadonganan. Saya akses dari pinggir pantai dulu, dari luar. Kita lihat suasananya sudah sangat ramai ya. Ini baru jam 9 kurang, sudah ramai sekali. Udah lihat itu ada ya. Ini aktivitasnya udah seperti saat sebelum COVID ya, udah ramai. Dan sebelum kita belanja, sebelum beli ikan, kita lihat ya sebentar. Wow, kan gue yang belanja bro, borong, mantap. Banyak pilihan, jadi bingung juga. Tapi saya rasa mungkin saya harus balik ke tempat tadi ya, yang di pinggir baru awal masuk. Kayaknya saya mau beli yang satu aja. Ini dek, 30 semua lelang. 10.000 sekilo. Kembali 65, oke, thank you, terima kasih. Ayo, yang mana, yang kakap? 20.000 per ekor, 20.000 per ekor. Waduh, ketahuan. Ah, malu. 20.000. Tapi ya, karena udah ketahuan, kayaknya saya balik ke tempat bapak itu deh. Saya beli sana aja ya. Oke. Terima kasih ya Pak Agung, karena jalan yang lurus sip Pak Agung.
ikannya selesai dipotong, kita muter-muter seperti ikan. Lihat lagi ya, siapa tahu ada, tapi udah beli semua sih, cuma tinggal nunggu selesai aja. Udah belum pak? Ini belanjaan saya udah semua. Ada satu ini, ada kerang juga. Ini yang mau dipanggang. Ya, kita cari sama ini. Sekarang kita mau ke dalam juga sih. Kita mau lihat kayak apa di dalam. Kita manggang di sebelah kiri yang dekat jalan. Saya punya tangga di sini. Kita ke dalam. Orangnya banyak banget, terus tempat jalan juga sempit ya, jadi ya terpaksa pilih pelan-pelan. Okay. Ini miring-miring. Kalau di dalam bau ikannya lebih kerasa ya, lebih kecium, lebih keras sedikit, dan tempatnya juga agak becek, banyak genangan-genangan air kecil di mana-mana. Ini dari es, dari es batu ya. Jaga ikan yang tetap juga. Wah, udangnya. Wow. Ini kita jual tempat seharusnya hadir. Berhenti sebentar. Ya banget. Dan tempatnya juga agak sempit. Jadi, mepet-mepet gini. Oke. Kita lanjutkan. Udang kanan udang. Udang juga macam-macam. Ada cumi. Saya langsung bawa ke mobil. Nah, ini ya, lihat ini. Bulenya lagi nawan. Ini bahasa Indonesia nawan. Nah, tapi sama temen dia pakai bahasa Islam. Biar, ya itulah adanya, biar enggak orang lain enggak tersinggung kali. Kapan dia bisa kayak gini? Negara mereka terus nawar juga bisa. Nah, sekarang saya mau bakar ikan yang tadi udah dibeli di sebelah sini. Karena saya biasa bakar itu ikannya udah. Tunggunya katanya 15 menit. Cari ikan kedongannya.